Halo, assalamualaikum teman aksesoris. Bertemu lagi bersama saya, Jack Aksesoris. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara merubah arus AC ke DC untuk lampu senja belakang motor Scoopy keluaran tahun 2014. Karena untuk motor Scoopy ini, lampu senja belakangnya masih menggunakan arus AC. Dan jika kita menggunakan lampu LED, maka lampu senjanya tidak akan menyala dan hanya lampu remnya saja yang menyala. Cara ini sangat mudah sekali untuk kita praktekkan di rumah, cuma modal kabel saja. Motor kita bisa kita rubah arus lampu senja belakangnya menjadi arus DC. Supaya lebih jelas cara pemasangannya, saya harap videonya jangan di skip ya teman-teman, biar tidak ada cara yang terlewat di videonya. Selamat menyaksikan. Ini adalah motor Scoopy keluaran tahun 2014. Untuk lampu senja belakangnya masih menggunakan arus AC. Jika kita ingin menggunakan lampu LED di lampu rem belakangnya, kita harus merubah arus lampu senjanya ke arus DC. Ini contoh lampu senja belakang sebelum saya rubah ke arus DC. Masih menggunakan bohlam rem standar, lampu ini hanya akan menyala ketika kita menghidupkan starter motornya. Yuk sekarang kita masuk ke tutorialnya. Pertama, kita buka dulu cover lampu rem belakang motornya. Kemudian kita ganti lampu rem standarnya menggunakan lampu LED yang kedip. Untuk lampu LED-nya, terserah teman-teman ya. Mau menggunakan lampu LED merek apa saja, bebas. Untuk motor ini, jika kita menggunakan lampu LED, lampu senja belakangnya tidak akan menyala ketika kita menghidupkan starter motornya. Dan hanya lampu remnya saja yang nyala berkedip. Oke, sekarang kita buka dulu cover samping kanan motornya. Setelah terbuka seperti ini, kita cari terlebih dahulu kabel lampu senja belakang motornya. Di lampu rem belakang motor ini terdapat 3 kabel. Ada kabel warna hijau polos, kabel warna hijau strip kuning, dan terakhir kabel warna kuning polos. Untuk kabel hijau polos ini adalah kabel untuk negatif atau massa motor ini. Dan untuk kabel yang hijau strip kuning, kabel ini untuk lampu rem motor ini. Dan untuk kabel yang berwarna kuning polos ini adalah kabel lampu senja belakang motor ini. Untuk memastikan kabel lampu senja belakang motornya, kita gunakan tes pen DC. Pertama, kita hidupkan dulu motornya. Kemudian, kita tempelkan tes pen DC di kabel yang berwarna kuning. Jika tes pen langsung menyala, berarti benar ini adalah kabel lampu senja motor ini. Karena untuk lampu remnya, test pen hanya akan menyala ketika handle rem kita tekan. Setelah kita tahu warna kabel lampu senja belakang motornya, terus kita buka soket kabel motornya. Kemudian kita keluarkan kabel kuning ini dari soket kabel motornya. Terus kita sambung menggunakan kabel tambahan. Untuk kabel panjangnya mungkin 1 meteran ya teman-teman. Kita sambung kabel tambahannya ke kabel kuning yang sudah kita lepas dari soket kabel motornya.
Setelah selesai, kita masukkan kembali kedua soket kabel motornya. Oke, tahap pertama sudah selesai. Sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu mencari arus DC 12 volt motor. Untuk motor Scoopy keluaran tahun 2014 ini, kita bisa ambil arus DC 12 voltnya di soket kabel jalur dari kiprok motor. Ini dia soket kabelnya. Untuk mencari arus DC-nya, kita gunakan tes pen DC. Pertama, kita nyalakan dulu kunci kotak motornya ke posisi on. Tanpa harus kita starter terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian, tempelkan tes pen DC di kabel yang berwarna hitam polos. Tes pen akan langsung menyala ketika kunci kontak motor kita putar ke posisi on. Dan kabel inilah arus dari DC 12 volt motor yang akan kita sambung ke kabel lampu senja belakang motornya. Sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu merubah arus AC ke DC untuk lampu senja belakang motor. Pertama, kita buka dulu soket kabelnya. Kemudian, kita ambil kabel lampu senja tadi yang sudah kita sambung dengan kabel tambahan. Terus kita selipkan saja kabelnya ke kabel hitam polos yang ada di soket kabelnya. Setelah selesai, coba kita tes lampu senjanya. Lampu senja belakang motor ini sudah bisa menyala ketika kunci kontak motor kita putar atau kita nyalakan ke posisi on. Berhasil, motor ini untuk lampu senja belakangnya sudah bisa menyala normal dan untuk arusnya sudah berubah menjadi arus DC. Oke, mungkin cukup sekian untuk tutorial kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan videonya, silahkan di like dulu ya videonya. Kemudian jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya Jack, pamit undur diri. Selamat mencoba. Selamat berkreativitas. Dan salam aksesoris. Wassalamualaikum.